Selamat malam dan berjumpa lagi di channel Markom XP. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis, sangat gratis bro. Biar joss, biar mantap, share ke teman-teman, biar oke. Kali ini kita akan, mau berbincang-bincang kepada pemain mining ya. Dia pakai adminer katanya, kita akan kesana dan kayak apa di sana kita bincang-bincangnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus, check this out. Ya, ini sangat panas sekali di sini, bro. Ya, saya sudah di yang pemain-maininya, kita akan berbincang-bincang ya. Oke, selamat malam Mas Andre. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya dia baik-baik saja. Apa enggak panas di sini? Panas. Panas sekali. Agak panas ya. Ya. Padahal sudah pakai AC ini ya. Tapi sangat panas sekali, bro. Benar-benar sangat panas sekali. Oh, ini alatnya, bro. Mantap sekali ya. Untuk alatnya sangat mantap sekali ya. Suaranya gimana ini ya? Memang keras seperti ini, Mas? Iya. Suaranya? Iya. Oh, coba dengarkan, bro. Ya. Ini pakai apa ini, Mas? Temperatur. Jadi kita bisa tahu suhunya. Tapi ketika suhunya naik ya, ketika suhunya itu naik, kita pakai itu enggak? Iya. Oh. AC-nya dinyalakan. Oh, berarti AC tetap nyalakan. Oh, apa nunggu panas seperti ini dia baru nyalakan? Nunggu panas baru saya. Tapi jujur, ini sudah posisi nyala. Saya merokok juga di sini. Gimana ini? Ini sekolahnya kedua ya? Ya, kita akan ngomong-ngomong ngobrol sama ya punya, oke? Ini lagi nyanting atau gimana ini, Pak? Iya, Pak. Kayaknya yang pemain mainnya sangat sepanas ya. Nyatingnya itu nggak mudah. Memang nggak mudah? Sebenarnya ya, gimana? Kalau nggak tahu, apa? Kalau sudah tahu, gimana? Mudah sebenarnya. Oh, ini saya mau tanya-tanya ini, Mas. Saya punya uang lah, makan itu pengen juga mau mainin itu gimana? Sekarang mau tanya itu harga adminer ini second atau baru? Itu baru. Berapa ini? Itu barunya tuh sekitar 5 jutaannya. 5-6? Nah. Oh, ini untuk seri berapa loh? Itu set 9. Jet 9, untuk adminer Jet 9. Untuk alatnya mungkin sekitar segitu ya? Iya. Oh iya. Untuk ini, voltase atau PLN, pakai berapa watt? Itu saya pakai 3.000. 3.000 bro, gak sembarangan ini ya. Bener-bener ekstrim dan pengeluarannya juga banyak ya. Kalau untuk apa ini? Bingung ya, pengen nyoba-nyoba gitu kan. Berarti paling tidak itu modalnya juga lumayan ya? Lumayan ya. Benar-benar lumayan ya. Tapi panasnya oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oh iya, ini mininya ini langsung ke Bitcoin atau gimana? Enggak, ini namanya wallet. Sini mas bro, gimana? Memang flash-flash, sekarang masuk ke wallet. Ya, saya mau didekatkan Mas Ucil. Oh, maksudnya ke situ. Nah, ini kan baru nambang ini. Ya, berarti kita langsung daftar itu, NetHash itu. Kita masuk dulu ke NetHash. Ya. Alamatnya, terus ntar masuknya kayak gini. Di sini posisi nambang. Ya. Nanti masuk ke sini. Ya. Balance, nanti. Nanti sekitar 24 jam ya, sekitar 1 hari. Satu hari nanti masuk ke wallet kita. Oh, nanti BD. Ini ke wallet. Kita berbicara tentang BD ya. Hidronya itu langsung ke rupiah atau gimana? Ini masih ya, koinnya rupiah. Nanti ke BD sih dulu, nanti langsung ke rupiah. Ya, kalau pesanan ke rupiah, kita jual dulu Bitcoin-nya. Oh, jadi posisi Bitcoin nanti dijual dulu, bro.
jadi nggak langsung minik itu jadi uang atau RP ya, rupiah itu enggak. Jadi melainkan dari misalkan hari kita nambah ETH atau apa gitu kan, nanti langsung ke Bitcoin dulu atau langsung jadi RP? Mungkin kan bukan di dalam Bitcoin, kita mau ini jual dulu ya, ya. Kita dapat buat terus kita kalau nggak jual sudah masuk Bitcoin, kita itu WD-nya langsung ke rekening atau ke wallet? Jual dulu. Ya mungkin nanti saya bisa selain di video ini nanti tak baca dulu ya. Ini rencana ini gimana ini mas? Kok cuma satu gimana? Ini rencananya ya mau nambah ya depannya? Biar ya, pendapatan bisa lebih naik ya mungkin. Benar. Oh, berarti ngomongin semakin banyak admin alat ini itu semakin bagus, semakin banyak hasilnya. Oh, semakin banyak cuannya bro. Jadi ya siapa yang mau bermain mini mungkin gimana ini rekomendasi nggak loh, enak nggak ini nyetingnya itu ya, kalau kan kebanyakan ada yang pakai FGI itu ya. Berarti enak ini, lebih simpel. Soalnya kalau pakai FGA juga itu nggak sampai. Maksudnya kan sederhananya, saya 15 juta lebih ya. Berarti kalau ini malah semakin banyak ya. Tapi kalau dilipatkan juga banyak bro. Bro, satunya aja 5-6. Nah kita beli 10 ya, banyak uang ya bro. Pokoknya tetap drop ya. Ini suhu. Temperatur. Oh, ini alatnya. Sangat kencang sekali seperti ini ya. Berisik gitu. Memang berisik gitu. Boleh ini. Saya baru saya punya uang tak pengen coba ya. Oke, siap. Makasih Mas Andre, Pak Pina ya. Ya, terima kasih. Pokoknya salam sukses ya.